saya ini 5 kali bermimpi bersama Bapak. Saya tidak pernah bermimpi seperti itu. Saya sampaikan itu pada sahabat saya, 2 orang, dan dua-duanya sudah bertemu dengan Bapak. Mungkin salah satu juga memberikan syarat dan pernah mengatakan. Saya kira malam ini saya harus sampaikan itu, karena 5 kali itu mimpinya tidak pernah berubah. Sama, bukan terakhir kita satu motor berdua. Dan saya menguatkan mimpi itu, menyampaikan pesan. Yang pertama itu terjadi jauh sebelum penetapan Bapak sebagai capres. Sekitar 7 bulan kebelakang. 7-8 bulan kebelakang. Kemudian masuk saat istimewa ulama. Bahkan sebagian saat sentral di muka. Lalu masuk saat periode kampanye sampai terakhir tahun kemarin. Sampai saya duduk, saya putuskan kapan waktu terbaik bisa saya sampaikan. Ini hari Jumat. Jumat ini hari yang paling baik dalam Islam. Ini hari yang kelima dalam Islam. Dimulai dari Al-Ahad, hari pertama. Isnin dari kata Senin diserap ke bahasa Indonesia, hari kedua. Selasa dari bahasa Arab, Salasa, hari ketiga. Rabu dari bahasa Arab, Arba, Arbiah. Ya, kemudian ada Khamis, Jumat. Jumat ini dulu orang Arab menyebutnya Yaumul Aubah, hari pesta-pesta. Pesta orang pergi, mereka kadang-kadang menghabiskan waktu dari niaga, pamer dan sebagainya. Maka saat Nabi ganti, datang Nabi, oleh Allah dirubah namanya dengan turunnya Quran surah ke-62. Orang Islam pun mesti beda. Hasil dari kerja kerasnya, hasil dari segala penghasilannya. Ya. Datang dulu, lakukan 2 hal. Pertama, syukuri itu pada Allah. Karena enggak mungkin kalau Allah mudahkan semua itu bisa diraih. Maka muncul syariat salat Jumat. Ya, turun Quran surah 62 ayat 9. Yang kedua, kenapa diberi nama Jumat? Dari kata Al-Jam'u, asalnya kumpul, punya 3 arti. Satu, kumpul. Yang kedua, perhatikan siapa yang kumpul. Yang ketiga, bangun relasi dengan setiap yang kumpul. Supaya soft itu kuat. Di Jumat itu bukan datang, duduk dengan khutbah, ngantuk, sholat lantas pulang. Bukan seperti itu. Dan tidak pernah ada Jumatan di masa Nabi, kecuali Jumat ini jadi solusi. Orang lapar, dapat makanan, orang haus, seperti ini. Orang punya masalah, memberikan solusi. Orang datang, Jumat itu solusi masalah. Jumat itu hari baik. Hari kumpul untuk menemukan solusi. Jumat Nabi Adam diciptakan. Jumat Nabi Adam ditugaskan untuk memimpin umat di bumi. Ya, turunkan ke bumi, Quran surah kedua ayat 38, diberikan tugas. Quran surah kedua ayat 30. Ini jahil fil ardi khalifah. Kau mesti jadi seorang pemimpin. Yang bagus di muka bumi. Mana khalifah itu bukan sekedar pemimpin. Tapi kata para ahli tafsir juga memiliki makna yang memakmurkan, memberikan maslahat. Dia orang tinggal di bumi itu jangan cuma numpang hidup. Makanya usia kita diberi nama dengan umur. Ya, seakan dengan kata makmur, sesuatu yang bermanfaat. Jadi selama hidup bermanfaat pada orang. Sukses. Ya, berikan hal-hal yang positif. Di hari Jumat ini, wahyu turun. Dan dengan turun itu, Nabi diangkat jadi pemimpin di muka bumi. Rasul terakhir, pemimpin semua umat sampai dengan wafat dan meninggalkan umat. Sekiranya. Mudah-mudahan hari ini hari Jumat. Hari Jumat. Semua Jumat. Jadi semua yang baik-baik itu terjadi di masa Nabi SAW itu hari Jumat. Jumat itu selalu erat dengan kemenangan. Jumat erat dengan solusi, manfaat. Dan saya memohon pada Allah mudah-mudahan pertemuan kita juga tidak keluar dari isyarat-isyarat yang terlalu. Tidak ada yang ditunggu, Pak. Saya ingin sampai itu, Pak. Ya, itu umum saja nanti lah ya. Ya. Jadi Pak Prabowo mohon izin dan mungkin juga ada teman-teman, karena ini sifatnya umum juga bisa saya sampaikan. Tapi bagian terakhirnya nanti saya hanya akan tunjukkan kepada Pak Prabowo, boleh kan? Pertama, ada 3 bagian itu yang saya sampaikan. Dan saya yakin ini benar. Sebab kalau sekali saja, mungkin itu setan. Tapi kalau 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali yang tidak berubah. Dan saya tanyakan kepada ulama-ulama yang memang punya kapasitas keilmuan yang baik, hatinya bersih,
dan mereka sepakat dengan itu semua. Di antara mereka yang sering Bapak datang konsultasi, kemudian setiap telepon dengan Bapak, ya telepon saya. Kami bicara panjang di telepon, karena setengah jam, kalau satu jam. Dan perkembangan itu ya insya Allah, kami amati. Pertama, ada pesan dalam Al-Quran, surah ketiga Al-Imran, ayat ke-26. Ini saya sampaikan tadi jauh sebelum Bapak letakkan ini. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha'. Katakan, hanya hak prerogatif Allah, hanya hak prerogatif Allah untuk memilih seorang hamba dengan menitipkan amanah kedudukan, bahkan untuk menjadi seorang pemimpin. Jika Allah sudah tetapkan pada orang itu, tidak akan ada yang bisa mencegah. Silahkan maksimalkan ikhtiar. Jangan takut dengan kurangnya logistik. Jangan takut dengan makar. Jangan takut dengan tekanan. Karena semua hal yang disiapkan itu tidak akan berpengaruh pada keputusan Allah. Cukup berikhtiar dengan baik. Lakukan dengan jujur. Niatkan dengan ikhlas. Maka kalau Allah sudah pilih, itu pasti akan terjadi. Yang kedua, وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ. Allah berpesan, jika nanti kedudukan sudah beralih, maka buatlah kebijakan-kebijakan yang itu menghasilkan kebanggaan Bapak di hadapan Allah. Izzah, sesuatu yang bisa membuat Bapak bangga dan diapresiasi. Bukan cuma urusan dunia, tapi satu saat semua amanah ini akan Bapak bawa di hadapan Allah. Tim sukses tidak akan ada yang menghadap. Pengawal tidak akan ada. Bapak hanya akan menghadap pada orang kesendirian. Maka siapkanlah kebijakan-kebijakan terbaik. Buat maslahat yang paling baik. Sehingga ketika semua itu Bapak bawa di hadapan Allah, Bapak punya kebanggaan. Kalau ini Bapak lakukan, maka akan Allah berikan dua kemuliaan. Satu di dunia, satu di akhirat. Dan di dunia, Bapak akan mendapatkan apa yang disebutkan Nabi dalam hadis Sahih Al-Bukhari. Riwayat sahabat Abu Hurairah. Kata Nabi Thalathatu la turaddu da'watuhum. Ada tiga golongan yang doanya tidak akan pernah ditolak. Dari tiga ini yang pertama disebutkan Al-Imamul Adil. Pemimpin yang adil. Pemimpin yang memberikan maslahat bagi kehidupan masyarakat di sekitar. Yang kedua, As-Sa'imah hatta yuftirah. Orang puasa sampai buka. Dan yang ketiga, Da'watul Mazlum. Doa orang yang terzalimi. Itu dunia. Jadi ketika Bapak bersikap adil, buat kebijakan yang baik-baik, itu malam-malam Bapak berdoa, bangun, pikir, sholat, bahkan dalam setiap kesempatan sholat Bapak memohon kepada Allah, itu doanya mustajab. Tidak harus jadi ustaz. Doa mustajab itu tidak hanya seorang kiai yang langsung dijawab. Ya. Tapi kata Allah, melalui lisan nabinya, seorang pemimpin yang adil, dia angkat tangan yang dipermohon seketika dikabulkan. Saya tidak pilih yang lain. Saya titipkan pada yang saya pilih. Mudah bagi saya pilih yang lain. Tapi saya pilih seseorang buat kebijakan yang lain. Tapi kalau Bapak simpangkan kedudukan itu dan membuat kebijakan yang bertentangan dengan hukum-hukum Allah. Simpangkan kedudukan, membuat kebijakan yang tidak baik, mencelakai rakyat, berkhianat kepada amanah, maka kata Allah, waktu zindu mentosya, saya akan rendahkan. Jangan tunggu sampai akhir. Tapi serendahkan kehidupannya bahkan sejak di dunia. Saya buat namanya tidak baik. Saya buat kesannya tidak baik. Seperti Allah memberikan kesan itu pada Fir'aun. Saya tidak pernah rencanakan itu. Terakhir kemarin saya bicara tentang kemuliaan puasa. Suratnya dua. Ayatnya dua sih. Dua. Saya bicara hadis tentang pola sholat malam. Baru saya sebutkan hadisnya rokaatnya dua juga. Harus gue pada ngangkat tangan saya. Jadi saya lihat. Pundak Bapak itu harapan itu begitu besar. Banyak orang berkumpul, bukan ratusan ribuan. Sekali datang, 10 ribu, 20 ribu. Istiqlal dengan Pak Azim, banyak lebih dari 200 ribu. 100 ribu. Acara sama Ustaz terakhir saya datang, 200 ribu. 200 ribu. Di Istiqlal. Di Istiqlal, 200 ribu. Itu tidak cukup. Di lantai penuh. Dan itu bukan orang biasa, Pak. Ahli Quran. Ahli Quran, seluruh wilayah Indonesia, termasuk yang tinggal di luar tentu, mereka datang. Ya, dan mereka punya harapan yang sangat besar untuk perubahan, untuk kemajuan, untuk kesejahteraan, sebagainya. Jadi saya mau katakan bahwa
dukungan itu luas. Semangat itu begitu tinggi. Tapi kepercayaan mereka juga besar. Saya berharap Bapak istiqomah. Kalau Allah tetapkan jadi ke depan, jangan jauh dari ulama. Bahkan ini, beliau ini penasihat jati, jaringan, ada jati bertengah. Seting bertengah itu kumpul bikin dan mereka percaya dengan Bapak. Ya, jadi itu yang mungkin jadi bagian dari semangat-semangat terbaik. Dan mereka ada di belakang dengan doa, dengan dukungan, datang ke pengajian. Dan kalau Nabi itu sampaikan orang baik ketemu yang baik lagi. Karena roh itu tidak akan mungkin bertentangan. Ya. Yang sering menyebut Bapak ngasih isyarat itu kan umumnya orang baik. Kalau datang ke pengajian, nggak pernah dibayar, nggak pernah macam-macam. Datang ke Monas, datang ke Amerika. Mereka kumpulkan uang sendiri, bersihkan sampah sendiri. Nyumbang, ada yang nyumbang. Tadi nyumbang banyak. Nyumbang juga. Selalu disumbang oleh orang miskin. Setiap pertemuan. Disumbang oleh orang kecil. Ya, itu tidak mudah gitu. Saya pun untuk kesini tidak mudah. Tidak mudah. Dapat telepon SMS macam-macam. Saya cuma mau nyampaikan mimpi, apa salahnya? Saya kehilangan patwal, kehilangan ini, kehilangan itu. Tapi ke dunia. Yang penting kita kehilangan Allah. Ya. Ini kedua, ini yang penting saya sampaikan. Jika Bapak Allah tetapkan jadi dan baik, buat maslahat yang baik sebagai bagian dari ibadah, maka saya akan jadi orang pertama yang bersaksi di hadapan Allah hari kiamat tentang baiknya Bapak. Allah Akbar. Saya gandeng tangan Bapak ke surga. Allah Akbar. Tapi kalau Bapak khianat di amanah kepemimpinan, maka saya menjadi orang pertama di hadapan Allah bersaksi tentang kejadian Bapak. Saya mohon akan gandakan siksa Bapak di neraka. Bertakwalah kepada Allah. Saya akan berdoa siang malam dalam sehidup saya. Saya mohon bawa beban ini dengan baik. Dekati para ulama yang telah tulis menjual dengan Bapak karena mereka tidak dibayar dengan Bapak. Cuali Allah SWT. Allah mataqabbal minna inna ilmi. Itu ba'alaihna inna kanti tawam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulika al-karim nabiyyika amin sallam Muhammadin wa alika ajibin wa sallam. Allahumma la tada'alana fi maqamina hala wa fi kulli maqamin dhanban illa ghafarta. Ya Allah, jika ada pendosa di tempat ini berkumpul, sebesar apapun dosanya, maka jangan biarkan meninggalkan kediaman ini kecuali Engkau ampuni segala dosa. Allahumma la hamma illa farajta. Ya Allah, jika di tempat ini ada satupun di antara mereka sedang gelisah hatinya, maka mohon tenangkan keadaan jiwanya. Amin. Allahumma wala maliban illa syafiq. Ya Allah, jika ada di antara kami yang tengah kuji dengan penyakit, seberapa apapun maka angkat dan sembuhkan penyakit. Allahumma wala asiran illa yassar. Ya Allah, jika ada di tempat ini yang tengah mengalami kesulitan dalam tekanan apapun yang mereka rasakan, amin, maka ringankan segala kesulitan mereka dan hilangkan. Allahumma la hajata min hawaijid dunya wa akhirati fiha laka ridan wa fiha laka salam illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Ya Allah, jika ada pun hajat terbaik ya Allah, yang Engkau ridai untuk maslahat yang lebih besar yang kami mohonkan diucapkan ataupun hanya disematkan dalam jiwa kami, maka selama itu Engkau ridai, maka mohon kabulkan dan mudahkan ya Allah. Amin. Allahumma rizukna ya Allah ni'matar ra'i. Ya Allah, anugerahkan kepada kami pemimpin yang Engkau ridai ya Allah. Allahumma rizukna ya Allah raisal amanah raisal adli wa ta'ala. Ya Allah, anugerahkan kami bagi bangsa Indonesia. Kami mendambakan pemimpin yang adil. Kami mendambakan, ya Allah, pemimpin yang mampu membawa kami pada kemajuan dan sejahtera. Allahumma taftaina ya Allah biraisin mazlumin zalimin. Ya Allah, kami cukupkan, ya Allah, kami mohon jangan anugerahkan kami pemimpin yang berkhianat, pemimpin zalim, pemimpin yang merusak. Allahumma ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al ya Allah Indonesia baldatan thayyibatan tatharru. Ya Allah, jadikan negeri kami Indonesia negeri yang Engkau ridai, negeri yang makmur sentosa, negeri yang bisa menginspirasi dalam berbagai kebaikan. Allahumma ya arhamar rahimin, taqabbal minna innaka antas samiul alim. Tub علينا إنك أنت التواب الذي على كل شيء قدير بيدك الخير اللهم يا أرحم الراحمين وفق لفتحه ويا أرحم الراحمين آمين توفيقا ميسرا آمين توفيقا ميسرا آمين اللهم يا الله بيدك الخير بيدك الأمانة بيدك الأمانة بيدك اليسر سوف تيسر كل العسر يا أرحم الراحمين اللهم سجل كسرتنا كان مجلي مودا اللهم سجل yang jauh akan menjadi dekat اللهم يا الله segala yang berat akan menjadi ringan dengan segala dosa. Maka mohon mudahkan dan berikan ya Allah langkah yang mudah, langkah yang terbaik, taufikmu ya Allah pada Pak Prabowo yang mudah-mudahan ya Allah Engkau titipkan kepada beliau amanah yang terbaik dan dengan itu mendapatkan ridha dan keberkahan dari Allahumma laqad da'awnaka kama amartana fa'alid du'a'naka mahu'antana
Ya Allah, kami telah bermohon seperti apa yang telah Engkau perintahkan, maka mohon kabulkan seperti apa yang telah Engkau janjikan. Ikhtarna kama amartana wa ajib du'ana kama wa'adtana. Kami telah berikhtiar seperti apa yang telah Engkau perintahkan. Mohon jaga kami dalam ikhtiar kami seperti apa yang telah Engkau ridai. Dan jauhkan kami dari segala apapun yang dapat menyungkurkan kami ke dalam murka-Mu. فضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون السلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Saya punya dua hadiah. Hadiah ini pesan Nabi untuk bisa menenangkan hati. Bapak lagi senggang. Sahabat saya sudah berikan tasbih, berikan parfum. Ada satu yang disebut oleh Nabi paling baik, berikan ketentraman, kedamaian pada jiwa. Bapak bisa bawa. Dan itu yang sekarang sedang dicari banyak orang. Mushaf Al-Quran, namanya Taisir. Boleh pinjam.